apa semua tempat ini yang dapat tiang ni, tiang abang tak jadi lah bang. Lihat dulu kat sini, ni shelly dia. Let's go, let's go. Kalau macam ni, bubit-bubit ni. Haji. Kita sedang mencari ruas buluh. Sebab kita ada standby ayam tua. Dan di sini ada beberapa pokok rumpun buluh. So macam mana? Boleh? Kecil. Okey, kecil. Eh, ada yang besar tu. Ada ni yang tengah-tengah. Tengah tu besar lah. Ni lah. So, kita jumpa beberapa pohon buluh di sini. Ini semua macam mana? Nah, sementara tu kita berjalan dulu. Kita sambung lagi. Ah, ini pertemuan antara dua sungai ya. Ah, pertemuan di antara dua sungai di sini. Ah, nampak tak? So kami punya setup kemah berada di atas tu. So kami berada betul-betul di antara dua pertembungan dua sungai. So ini pertembungan dua sungai dari situ. Ni tu kawasan ni sangat cantik. Tu dia kan, sangat cantik tu. So ni tu punya sungai lah. Sebenarnya antara dua sungai dan sungai ni ke bawah sana. Ok kan kawasan ni. Kita dah dapat permission daripada owner dan dia cakap boleh ambil. So kita telah mengambil, meminta kebenaran. Jadi owner bagi ambil. Tebal? So cannot lah. Tebal. Tebal. Okay, tebal. So tidak sesuai. Kurang sesuai. So, kita akan cuba mencari. Hai, cepat hujan dah. Ha, hujan? Okey. Jom kita cari. Kita tempat lain. Kita cari tempat lain. Kita cari tempat lain. Kita cari tempat lain. Pas. Pahal. Nampak yang banyak panjang tu. Okey, pokok apa? Apa tu? Pokok apa? Mana tanya Umi. Pokok mana? Itu tu. Nampak? Dia macam panjang tu. Serambut. Ini serambut tu. Oh, itu pokok pinang. Mana dia? Apa dia? Apa dia? Dah agak lah. Apa betul? Ui, jauh tu kita mencari. Bulu tadi tak sesuai. So, kita
mencari buluh yang di tepi jalan. So ini tepi jalan. Okey, ni jalan masuk dia. Jadi jalan masuk dia. Demi sebatang buluh. So ini jalan luar dia. Jalan masuk ke camp Rimba ini. Eh, Rimba pula. Rock Echo Resort ni. So ini dia. Jalan masuk dia. Okay. Telah masuk jauh ke dalam hutan. Oh, tu dia. Masuk dia. Mengambil apa tu? Ibu. Apa dia? Apa tak nak? Ini rosainya. X-Men. Besar dia tu. Timber. Yeah. What happened? Aku nampak di sini. Bang, careful. Bye-bye, nak masuk tak? Eh, no, 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 no. Nyamuk bang. Nyamuk bang. Banyak sini orang ambil bulu. Ah, tumbang. Ibu nampak? Nampak apa? Dah tumbang lah. Dah tergoyang lah. Ke atas sekali. Ha, tergoyang. Ha, jatuh. Dah, dah, tengok atas tu. Senang untuk mencari buluh yang sesuai untuk kita buat pansuh. Dia mesti kena buluh yang sesuai. So bila time raya, jangan tanya kenapa buluh mahal satu ruas RM3, RM4. Kalau kita beli yang dah siap, dia ambil yang tu, dia jual. Sebab nak mengambil ni bukan senang. Dah patah. Satu. Timber. Timber. Ini bos. Masa tu nak potong. Ini. Sudah ambil. Yeay, alhamdulillah dah dapat. Okey. Boleh. Tadi tu tak sesuai lah. Sesuai yang itu tebal sangat. Bang, miang dia bang jaga. Aduh.
siya. Ayo, saya. Tiyo. Tiyo, pero don't pray, pray with me. Ya, hmm. Tadi lah, tinggal dua. Sudah dapat bulu yang kita cari. So, kita akan pansel. Ah, ini suasana malam kita. Patutnya malam ni kita nak buat barbecue. Tapi oleh kerana hujan, hujan tak berhenti. Dia renyai lah, tapi dia tak lekat. Dia renyai. Jadi kita hanya goreng je lah mana yang kita nak bakar kita ni. Dan inilah suasana malam kami. Tak ada aktiviti apa-apa. Ah, yang seorang dah terbongkang. Hello? Hello? Dia dah terbongkang. So malam ni, malam ni yang camper malam ni ada sana satu family. Satu family situ kosong tapi terang. Dan di seberang sana ada dua kemah, tiga kemah camper. So malam ni kita tak adalah sunyi. Dan di sini malam agak terang. Kat belakang walaupun tempat chalet belakang tu, walaupun tak ada orang, chalet belakang ada seberang ni rumah pekerja. Pekerja tu duduk situ. Chalet tak ada orang tapi terang. Jadi safe, kita rasa selamat lah. Sebab ramai juga camper dan pekerja dia pun tak jauh daripada kita. Dan owner pun rumah dia dekat sini juga, owner dia duduk sini juga. Jadi kalau apa-apa hal kita senang. So kawasan sini malam agak terang. Teranglah terang. Dan walaupun camper tak ramai tapi kita rasa safety jugalah. Meriah jugalah malam ni walaupun hujan tak dapat nak bakar-bakar. Kita hanya main saja. Dan malam ni sejuk. Sejuk. Mungkin sebab hujan dan kawasan ni pun memang sejuk. Memang sejuk. Ini pun masih hujan lagi. Tak ada nak buat aktiviti apa. Inilah aktiviti anak-anak. Aktiviti kita makan je lah malam ni. So kita terpaksa goreng lah. Tak boleh nak bakar. Zebra, zebra. Nak tahu macam mana dapat bird. Makan kita malam ni. Semeru tu dia makan. Apa? Letter Z is of Z. Zebra. Dia makan kita malam ni. Ya, dia dah. Oba, what is a letter? Letter what? Letter F. Fish. Dah tadi kan? Oh, F dah. G. Dah lah, tengah kan lah. G for gorilla. Dia mentah-mentah banyak. Oba, what letter lagi? Apa tu? Letter Z dah. Tunjan sedap tu makan. Ha. Makan. Oh, sedap. Sedap ni. Wih, siapa bunyi? Wih, keluar api. Keluar api. Abang. Sedap, bang. Kita makan dulu, Tak ada buat apa kita malam, kita makan. Dah malam. Kita dia punya jambatan ni besi. So kalau pijak dia tak rata. So dia akan bunyi. So kita punya
Di sini tu. Sini kita punya penglihatan di waktu malam. Penglihatan lekang. Berhenti. Di tengah. Terang. Terang sangat malam. So, tak ada nak takut aku lah. Memang sangat terang. Kami semua nak ke toilet sebelum tidur. Kita pergi toilet dulu. Kami punya kemah. Aduh. Alamak, nak kena tinggal. Siang tadi kita tak tengok. Okay, ni kita malam. Bilik mandi, toilet dia. Bilik mandi juga. Hi, butterfly. Dia tak ada shower tapi dia ada toilet. Ada bekas baldi dan juga dayung. Dan ni juga toilet dia dua. Kak mandi ada tiga. Dan dia ada kolah. Di kolah dia tak ada air lah. Kalau nak mandi kat sini boleh lah, ada gayung. Ini keadaan toilet. Okay. Selalu orang kata camping nak selesa kan, ada katil, ada tilam. Ni dia rupa dia bergelimpangan tajuk dia. So dia bergelimpangan dan tidur kat luar. Berbest eh? Dan dia punya view kat luar macam ni. Ni view kat luar ni. Bawah tu sungai. So ni view diorang. Ni semua bertutup, kita tutup semua. Dan anak-anak bujang semua tidur kat luar dengan abah. Inilah view diorang. Tapi sebab kita duduk dekat bawah bumbung, so bolehlah tidur macam ni. Semua janji semua bertutup. Semua bertutup. Bertutup semua. Tak ada apa yang masuklah, insyaAllah. So the boys semua tidur macam ni. The girls kat dalam. Okay, girls kat dalam. Okay, boy dekat luar. So, diorang punya view tepi dia macam tu lah. View diorang tepi sungai. Selalu selesa kan? Pakai katil, pakai tilam angin. Hari kita tidur kat luar. View kita kat luar. So, kita semua boleh. Nak kluster kayangan boleh. Kluster bangsawan boleh. Kluster parti pun boleh. Kita semua serba boleh. Macam mana anak-anak, seronok? Tak. Okay, bye-bye. Say good night. Good night. Bye. Okay lah, kita usah tidur lah. Good night. Alamak, takut. Best tidur, Ben? Tak. Tak best? Tak best tidur luar ni? Yes. Ha? Best ke tak? Tidur. Best agak. Ha? Bang, best tak? Tak best? Sejuk. Sejuk tak best lah. So, you suka panas-panas lah. Tak best. Habis tu? Best juga tidur luar macam ni. Dia tidur luar. Kalau tidur luar macam ni, dia kita kita boleh kontrol kita sendirilah. Sejuk ke nak panas. Selesa lah tidur luar macam ni. Selesa ya. Itulah sahabat. Hai geng. Welcome to my channel. Jangan jadi, lupa like, share dan subscribe. Mana topi geng? Saya kena pakai topi geng. Kalau tak, saya tak ada cerita geng.
Okay, geng. Hai. Hey, geng. Bersama kembali kita, bertemu kembali kita dalam channel. Tak, lupa nama geng. Jadi, geng. Ada lagi satu pengalaman saya nak sharekan pada geng-geng okay, nah, semua. Geng-geng, eh? Pengalaman apa siapa? Kencing pun nak bagi tahu. Jom. 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 Okey. Yo, pagi dah. Bye bye.
Dan ambil sudu satu. Macam mana dia punya rasa? Biasa. Sap-sap-sui. Kita dah kemas tempat kita tadi, dah bersih. Namanya berubah. Nama pecah. Dan kita nak balik. Okey, sekian saja perkongsian kita. Terima kasih sebab menonton. Jangan lupa like, share, subscribe. Okey. Bye.